didiskusikan. Setiap kelihatan kotor didiskusikan. Paling tidak seminggu sekali itu dilap. Oke. Nah, tuh kayaknya sudah. Oke, kita lap sampai bersih kamu. Dan kita lanjut ke cara perawatan yang selanjutnya. Ini sudah dilanjutkan hari ini. Oke. Sayangnya isi dari tabung apa ini ketika tidak ditangani dengan baik, isi tabung apa ini bisa membeku dan mengeras di dalam. Jadi untuk menghindari pembekuan terjadi pada isinya, tabung apar harus dibalik, diputar seperti ini. Nah, kembali lagi. Nah, ini dilakukan paling baiknya, sebaiknya ini dilakukan seminggu sekali untuk menghindari pembekuan terjadi pada isi tabung apar. Sehingga penyimpanan ini tabung apar dari dalam handle gantungan, dimana gantungan itu harus di tempat yang gampang dilihat dan gampang diambil.